merinding. Lesti Kejora kembali menangkan penghargaan bergengsi di tanah air, yaitu penghargaan Indonesia Dangdut Award 2021 yang diselenggarakan di televisi Indosiar. Setelah sah menjadi pemenang dan menerima piala tersebut, dalam acara itu, Lesti Kejora langsung banjir ucapan selamat dan doa dari berbagai kalangan, baik saudara, sahabat, artis, para penggemar, dan juga masyarakat biasa. Salah satunya Nagita Slavina atau yang lebih akrab disapa Gigi, istri dari Sultan Andara Raffi Ahmad itu langsung mengirimkan pesan hangat kepada Lesti Kejora usai tahu dirinya menjadi salah satu pemenang di penghargaan AD Award 2021. Perlu untuk diketahui, ini bukan kali pertama bagi istri Rizky Billar menerima penghargaan bergengsi. Sebelumnya, Lesti Kejora juga sempat memenangkan beberapa penghargaan seperti AMI Award RCTI dan ADI Award beberapa waktu yang lalu. Sontak hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lesti Kejora sebagai bukti bahwa masyarakat begitu mengidolakannya dan mendukungnya selama ini hingga memenangkan penghargaan tersebut. Lesti Kejora juga sempat mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah mendukungnya selama ini, terkhusus bagi orang tuanya, sang suami tercinta, penggemar, dan seluruh masyarakat Indonesia. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.